Halo, apa kabar? Hari ini ada permasalahan dari laptop Acer, dia tidak bisa booting seperti biasanya, yaitu booting Windows loading, dia tidak keluar. Ada keterangan seperti berikut ini, kita nyalakan dulu laptopnya. Katanya operating system not found, jadi tidak ada sistem di dalam laptop tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, kita matikan dulu powernya sampai komputer benar-benar mati, kemudian kita nyalakan lagi dengan menekan tombol F2 untuk masuk ke dalam BIOS. Akan keluar tampilan BIOS seperti ini. Kita ke menu boot. Pada menu boot UEFI kita ganti menjadi legacy BIOS, kemudian kita pilih OK. Kita cek ternyata sudah benar posisinya di nomor 1 untuk harddisknya. Kita pilih exit, kemudian kita pilih exit saving. Kita enter aja. Kita tunggu prosesnya apakah dia berhasil masuk ke Windows. Akhirnya bisa masuk ke Windows, itu dikarenakan karena baterai BIOS habis, kita harus ganti supaya sesuai dengan settingan yang kita inginkan. Jadi formatnya dia MPR bukan EIFP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komen.